Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Galatamania dari Pontianak, Kalimantan Barat. Oke, hari ini hari Senin ya. Kebetulan lapaknya udah full. Jadi kita rame nih yang gak dapat lapak. Kita ngevlog aja ya. Nih, muka-muka marah gak dapat lapak. Gak ada lagi benda lewat situ, gak ada. Usah bikin hal. Ayo udah ribut kalau misalnya situ mau tanggung jawab, gak apa-apa. Mana sih ada cara orang-orang. Aku serangkan siapa. Aku lah, oh. Paling-paling yang kenal-kenal, entam Tanjung gak lah. Aku gak normal. Oke bosku, jadi setiap hari Senin ya gini ya di Aromana. Kita nih berame yang main siang nggak kebagian lapak, termasuk saya sendiri. Dan untuk malam ini belum tahu juga apa dapat lapak atau enggak. Kita lihat aja nanti ya, kalau nggak dapat lapak lagi malam kita ngevlog lagi, oke? Oh, iya orang-orang siang. Jadi sekarang udah lebih dari 1 jam ini. Itu ikannya baru naik 3 ekor. Inilah karena mungkin karena keramaian pemancing, ikannya takut makan. Bayangkan ini 92 orang yang mancing nih, udah 1 jam lebih baru naik 3 ekor ikannya. Bahkan untuk 5 peringkat pun belum ada ikannya. Jadi peringkatnya pun belum disampaikan. Yang untuk malam juga udah rame yang daftar ya, udah lebih. Siap guys. Mungkin karena itu yang kolam pemancingan yang di sana itu ada lagi kolam pemancingan satu, jadi kolam pemancingan itu hari Seninnya tutup, jadi para pemancingnya rame yang datang ke sini mancing. Nah, makanya setiap hari Senin di sini pasti rame, selalu penuh kayak gini, banyak yang nggak kebagian lapak. 17.20 kan siapa benar? Kan berapa? Bal. Mantap. 17.20. Guys. Jadi gimana nih solusi untuk mengatasi banyak dapat lapak nih bang? Gimana kalau kita tambah lapak ke belakang sana, cantik enggak? Cantik. Kita tambah sampai 120 lapak aja kan. Sambung dulu, gali itu belakang sana dulu. Digali buat lubang gitu. Iya, digali lagi ya. Buat lubang ya. Tadi kebagian lapak semua ya, enggak macam hari ini ya. Itu masing-masing ikan. Maju dong, Kak. Boleh. Ikan tambah. Ikan tambah. Halo guys. Nimpak lah. 16.75. Keren. Jam 7. 1 jam terakhir. Mau gitu-gitu. 1 jam terakhir. 35 ya? 10 kilo. 35. Berarti peringkat keempat. Menarik nggak? Halo guys, Tanjung Junior, jangan lupa like, subscribe, masih boncos nih. Itu narik nak? Babonnya ndak ada. Narik pun belum nih. Along narik ndak? Boncos berjemaah lagi ya. Boncos berjemaah. Om teluk kah? Oke bro. Om teluk kah? Mari ndak? Oke bosku, ini sementara memimpin 17-20 Om Hen atau Pak Uban. Gara-gara kau laju kayak gini. Berapa ekor nari Om? Satu ekor aja tapi bunuh ya. Oke, mantap Om. Usaha lagi, masih 30 menit. Oke, lanjut. Ini yang juara 2 sementara Om Laba-Laba Om ya. Berapa ekor nari Om? Satu ya, tapi bunuh. Strike bro. Strike. Oke. Berapa ekor ada strike? 2 ekor masuk. Masuk angin. Ini paling 8 kilo lah ya. Masuk nih. 10 kilo. Tambah jari. Timbang bibir tapi ya. Tambah jari. Oke. Om, nari nggak? Ada nari nggak? Teluk ya? Boncos ya, Om? Boncos juga. Hancur rekam. Halo guys. Halo. Apa berapa? Apa berapa malam? Malam 896 guys. 96. Gantikan tono tuh. Ya. Dia teluk siang tuh, hati-hati teluk kak. Oke. Okay. Masih nunggu ya, lo suya. Mau apa? Mau apa? Buat lawak nak. Asal buat pak bolang kan? Iya, lagi pencabutan lapak. Kapten Oleng. RT Cabul. Pak Heru. Peringatan akhir. Peringkat pertama laba 71 bocor 17-20. Peringkat kedua laba 16-75. Peringkat ketiga laba 36-12-4 NA 14-95. Peringkat keempat laba 45 Karuhun 10-25. Peringkat kelima laba 35 Lagotan 10 kilopat. Udah laba 71, 17-20. Oke bosku, sekian vlog kali ini. Jadi udah dilihat tadi ya yang juara. Jadi ikan sangat susah makan hari ini. Mungkin ada sekitar 70 orang lebih yang boncos ya. Yang juara yang narik cuma sedikit. Ada 5 orang. Ada sekitar 15 orang ya. Oke, kita mau lanjut mancing malam. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.